Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid Muhammad Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al Al dalam kitab dalam kitab Sya'bana Menyebutkan bahwa, menyebutkan bahwa, ada tiga peristiwa, ada tiga penting, peristiwa penting yang terjadi, yang terjadi di bulan Sya'ban. Pertama, pertama peralihan kiblat peralihan Qiblat dari Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram. Menurut Al-Qurtubi Al dalam kitab dalam Al-Jami' al Jamil ah. li ahkamil Quran li ah kamil Quran mengutip pendapat mengutip Abu Hatim al Basti al Basti beliau mengatakan beliau mengatakan bahwa Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala ta memerintahkan, memerintahkan kepada, ]kan Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. agar mengalihkan agar kiblat mengalihkan kiblat pada malam Selasa pada malam Selasa tepat di malam nisfu Sya'ban nisfu Sya'ban Peralihan kiblat ini merupakan, ini saat, merupakan yang saat yang ditunggu-tunggu oleh, oleh Nabi Muhammad SAW bahkan setiap malam Bang, bahkan setiap malam beliau berdiri beliau menghadap berdiri, langit menghadap langit menunggu turunnya menunggu wahyu turunnya wahyu hingga akhirnya hingga akhirnya turunlah ayat turunlah 144, ayat 144 surat al-baqarah al yang berbunyi yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan akan kamu fawalli wajhaka masjidil haram sungguh kami melihat sungguh wajahmu, kami muhammad wajahmu muhammad kerap menghadap ke, kerap langit. Menghadap ke langit maka sungguh maka akan kami sungguh alihkan akan kamu kami alihkan kiblat yang kamu sukai yang kamu sukai maka, maka palingkanlah wajahmu, palinkanlah ke, masjidil wajahmu ke masjidil haram ke masjidil haram kedua kedua penyerahan, penyerahan rekapitulasi rekapitulasi seluruh amal kepada, seluruh Allah, Allah, subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Said Muhammad mengutip, Said Muhammad hadis, mengutip hadis riwayat an-Nasa'i an tentang dialog tentang antara, dialog, Usamah, antara bin Zaid Usamah bin Zaid dengan Rasulullah, dengan Rasulullah sallallahu wasallam Wahai Nabi wahai Nabi aku tidak pernah, aku melihatmu, pernah berpuasa melihatmu berpuasa di bulan-bulan lain di bulan -bulan seperti, lain, di, bulan seperti di bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaih wasallam menjawab, kebanyakan manusia kebanyakan lalai manusia di bulan Sya'ban di bulan Sya'ban padahal, di bulan, padahal ini, di bulan ini semua amal manusia, semua amal manusia diserahkan kepada diserahkan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dan aku ingin dan aku saat ingin, amalku diserahkan saat kepada amalku Allah diserahkan kepada aku Allah, sedang berpuasa ketika Ketika bulan Sa'ban adalah, adalah Saaban bulan, bulan, adalah bulan diturunkannya perintah diturunkannya untuk perintah bersolawat, untuk bersolawat, yaitu.

Allah. dan para malaikat dan para malaikat menyampaikan salam menyampaikan untuk salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah wahai orang-orang yang wahai beriman orang, orang, yang beriman sampaikanlah salam sampaikanlah dengan salam sebaik-baik salam sebaik -baik kepada salam. Nabi Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, oleh karena itu Ibnu Abi Syekh Ibnu Al Yamani, Syekh Al -Yamani mengatakan, bahwa mengatakan bahwa bulan Syaban bulan Syaban adalah bulan solawat bulan solawat pendapat ini pendapat dikuatkan, ini oleh, dikuatkan oleh Imam Syihabuddin Imam Syihabuddin Al -Qustolani Al Qostolani dalam kitab Mawahib dalam kitab Mawahib dan Ibnu Hajar, Ibn Hajar Al Asqalani Ibnu Hajar Al Asqalani beliau pun mengatakan hmm. beliau pun mengatakan ayat tersebut ayat turun, tersebut pada tahun turun, Kedua Hijriah, kedua Hijriah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.